aku mau review rangkaian body care terbaru aku dari Scarlett Whitening. Nah, Scarlett baru aja ngeluarin produk terbaru, yaitu varian Coffee. Aku di sini punya body scrub Coffee, dan aku juga punya shower scrub yang Coffee. Dan yang terakhir aku punya body lotion yang Jolly. Ini tuh produk terbaru dari Scarlett. Ini tuh wanginya enak banget, kalian harus cobain. Nah, untuk body scrub sendiri yaitu terdapat beberapa varian, ada yang Coffee, Romansa, dan juga yang Pomegranate. Untuk shower scrubnya terdapat beberapa varian, Coffee, Cucumber, Mango, dan juga Pomegranate. Nah, untuk body lotionnya yaitu terdapat varian Jolly, Prezi, Romansa, Charming, dan juga Fantasia. Nah, untuk body scrubnya sendiri yaitu mengandung glutathione dan juga vitamin E. Nah, untuk manfaatnya itu dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh kita, membantu mencerahkan kulit tubuh, dan membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh sebagai sarana untuk relaksasi tubuh, dan juga dapat membantu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi, membantu melancarkan pencairan aliran darah, dan juga dapat meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh. Nah, untuk shower scrubnya yaitu mengandung glutathione, vitamin E, beads, dan juga kolagen. Nah, untuk manfaatnya dapat membantu memaksimalkan saat membersihkan kulit tubuh, membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, dan juga dapat membersihkan kulit tubuh. Nah, untuk body lotionnya sendiri yaitu mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide. Untuk manfaatnya yaitu dapat mengembalikan kelembapan kulit tubuh, mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menyegarkan dan memberi keharuman yang tahan lama. Nah, untuk rangkaian body care dari Scarlett Whitening, nah, untuk step yang pertama yaitu menggunakan body scrub. Terus yang kedua, kita bisa pakai shower scrub. Setelah itu kita pakai body lotionnya. Secukupnya aja, lalu kita usap perlahan agar dapat memaksimalkan saat membersihkan kulit kita. Cukup gosok-gosok perlahan, terus bilas. Habis itu kita lanjut ke pemakaian body lotionnya. Bakal gunain body lotion dari Scarlett Whitening ini. Nah, untuk body lotionnya itu terdapat lock and lock, jadi ini tuh safety dibawa kemana aja. Kalian bakal lihat sendiri perbedaannya. Aku bakal pakai di tangan sebelah kiri. Ini tuh teksturnya halus dan juga tidak lengket di kulit, yang pasti mudah meresap dan wanginya enakin banget. Kalian harus cobain. Ini tuh varian terbaru dari Scarlett yang Jolly. Aku punya dua karena aku suka sama wanginya. Nah, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Ini tangan aku yang pakai body lotion dari Scarlett, dan ini yang belum. Kalian bisa lihat sendiri, ini nampak banget bedanya. Ini kelihatan lebih cerah setelah aku menggunakan rangkaian dari Scarlett Whitening. Untuk rangkaian body care dari Scarlett Whitening ini yang pastinya sudah BPOM dan teruji bebas dari hewan, dan yang pasti harganya cuma Rp75.000 per item. Jadi buat kalian yang mau cobain, kalian bisa cek langsung ke official store Scarlett Whitening, baik itu di Shopee maupun Instagram. Aku bakal kasih linknya di description box, jadi kalian bisa cek langsung. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe, dan yang pasti jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Sekali lagi, makasih.